dari tadi minta video corona ya biasa terasa balik-balik gitu. Mengikuti begini benar-benar podcast juga. Oh iya nih. Jadi semua pakai masker, pakai kos tangan darah. Idul Adha, Kompleks Permata Sari Jalan. Sultan Alauddin Kota Makassar berkurban 8 ekor sapi. Selebesmagazine.com. Kompleks Permata Sari Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi. Penyembelihan dilakukan di halaman Kompleks Permata Sari, Selasa, 10 Juli 2021. Penyembelihan disaksikan langsung oleh para warga Komplek Permata Sari dan sekitarnya. Proses penyembelihan dilaksanakan setelah pelaksanaan Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Hewan kurban yang disembeli, dagingnya diberikan kepada orang yang berkurban sesuai ketentuan syariat Islam dan sebagian dibagikan kepada warga, petugas kebersihan, sekuriti kompleks dan warga sekitar serta yang lainnya. Di penyembelihan, para panitia kurban Kompleks Permata Sari bersyukur atas rezeki yang bisa disisihkan pada tahun ini. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi para warga kompleks ini yang telah berkurban. Begitu pula kepada Andi Rizal Pajunga Karaeng Tempo Raja ke-14 Palembangkeng dan juga Haji Rusli, atas upaya dan kerjasamanya selama proses pembentukan kelompok kurban. Pembentukan panitia kurban hingga terselenggaranya acara penyembelihan kurban serta pembagian daging kurban. Para panitia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim selebesmagazine.com yang meliput acara penyembelihan kurban ini. Haji Satri menyampaikan bahwa proses penyembelihan dilaksanakan dengan mengikuti syariat agama Islam dengan memperhatikan panduan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah, 2021 Masehi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Sesuai surat edaran Pemkot Makassar tahun 2021 yang menjadi petunjuk penerapan protokol kesehatan pada penyembelihan hewan kurban berjalan optimal serta terjaga dari penularan COVID-19. Penyembelihan hewan kurban harus memperhatikan protokol kesehatan dengan memenuhi persyaratan antara lain, penerapan jaga jarak fisik, physical distancing, meliputi pemotongan hewan kurban dilakukan di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik, penyelenggara mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan. Pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Demikian diberitakan oleh selebesmagazine.com. Editor, Mustafa Kamal. Bagian kebetulan istirahat ke kiri, pasti akan kali-kali.
karena kata karena nyai nggak tahu masih ada tiga siapa di situ ya mama tetap ada di situ. Maka dia berhadiah. Put your heads up, everybody. Performance by R2 Projects. DJ Slowfest. Remix. Semoga tahun depan dapat jatah lagi satu ekor. Berapa itu? Oh, itu. Oh iya iya iya. Oke. Aja lah. Tapi paling kita catat dulu daftar. Daftarnya yang itu kita. Tanya dulu Pak Udin, tapi siapa yang tercatat di situ? Segera. Waktu tinggal 5 menit. Ada apa, Boy? Ini nanti yang rugi lapar, Andri, dia sumpah yang dibagi, ya, toh? Pelang-pelang.